Oke. Untuk sorangan dan seterusnya. Kita baca sorang. Satu putaran ikut arah jam. Ikut arah jam. Dari kita ikut arah jam, kita mesti dari sini ke sini. Terlebih objek ke image. Jadi kita anak panah begini lah. Ha. Ya, anak panah begini, kita nak pilih mana-mana bucum sama. Satu, dua, tiga, empat. Mana-mana satu boleh. Contoh kita pilih, saya pilih ini sepadan dengan ini. Dan kita lukislah. Ini adalah satu bentuk. Ya, boleh dapat ini. Ini pertama. Dengan ini pertama, second. Ada dua L. Mana satu kita pilih? Ini atau ini? Kita tengok mana paling jauh dapat anak panah. Ini paling jauh lah. So, kita pilih bentuk dia. Sini. Okay, kira-kira berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 bahagi dengan 2 dapat 5 petak. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ini B ya. Itu jawapan B ke? Ingat, bucu di sini masih kurang dari 2 petak. So, kita mesti keluar. Ini dalam, ini luar, keluar daripada L, luar. Dua petak lagi. So, satu, dua. So, jawapan adalah D. D adalah pusat utara.